Hiduplah Indonesia Raya. Nanti ya. Mengenang jasa para arwah pahlawan, mari sama-sama mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat semua. Mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan telah didorongkan oleh keinginan. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan negara kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa.
Dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada ibu guru kami dalam mendidik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara.